Sebab tu bila kita duduk dalam agama Islam, kita duduk elu-elu, kita yakin dengan Islam, yakin dengan syariat Islam. Jangan pula kita dah selamat, dah masuk Islam, tiba-tiba tak yakin pula dengan syariat Islam. Bala pula. Ha? Malapetaka pula. Ha, biarlah kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya minta izin nak ambil 3-4 minit kesempatan saya datang ke sini. Saya nak berkongsi kebajikan dengan para hadirin hadirat sekalian. Kisah dia begini. Saya nak sebut masyarakat Buza yang duduk dalam negara kita, mereka tidak yakin dengan agama Buza dia, orang Cina. Dia tidak yakin dah dengan agama Cina dia, agama orang Buza. Sebab itu daripada agama Buza dia, dia jadi agama orang Cina sekarang ni. Dia jadi begitu. Sebab agama Buza ni, para hadirin sekalian, tak boleh makan garam, tak boleh makan daging, tak boleh pakai baju warna-warni, kemudian tak boleh kerja. Kerja ni yang diizinkan dalam agama Buza sekadar tidak melaparkan dia. Bila dia kerja cukup makan, kena berhenti. Orang Cina sekarang dengan bisnes dia siang malam, bila dia berniaga ni, dia bercanggah dengan agama, menyebabkan dia jadi makin lama makin bertemu dengan agama. Yang paling teruk, bila kuat beragama tak boleh nikah pula, tak boleh kahwin, tokca dia tak boleh kahwin, bercanggah. Para hadirin sekalian, menyebabkan golongan ini mereka mula keluar daripada agama Buddha. Cuma yang berlaku dalam negara kita yang sangat kita rasa sedih, mereka tak masuk Islam, mereka masuk Kristian. Tahun 90-an, tahun 2000, jumlah masyarakat Cina di semenanjung Malaysia yang beragama Kristian ini dalam lingkungan 3% saja. Hari ini masyarakat Cina beragama Kristian di semenanjung Malaysia saja 32%. Angka ini saya sendiri yang buat kajian dalam tesis PhD yang saya tulis. Tesis PhD telah diwaiwa dan diterima. Tak ada siapa komen. Saya sebut 32% daripada orang Cina beragama Kristian. Ini 4 tahun lepas. Sekarang ini lebih banyak. Menyebabkan agama Kristian di Malaysia ini sudah naik menjadi agama ketiga, lebih ramai daripada agama Hindu. Ini kita kena faham. Lebih ramai daripada agama Hindu. Kalau dia bertambah 7% lagi, jumlah orang Cina jadi 39% menganut agama Kristian, agama ini akan jadi agama kedua di Malaysia. Bila dia jadi agama kedua, apa bahaya dia? Kita kena faham agama Kristian ni agama missionary. Buddha dia bukan missionary. Dia duduk dalam ketik dia, dia sembah tokong, dia duduk begitu, dia tak kacau orang. Tak kacau orang. Tapi bila dia jadi Kristian, dia jadi agresif. Sebab itu ada orang Cina, bila dia bercakap Umar bin Abdul Aziz, kerajaan Madinah, model Islam, macam-macam. Bila? Dulu. Sekarang? Sekarang dia hentam Islam. Sebab apa? Dulu dia Buddhis, sekarang dia Kristian. Ini dia punya kesannya. Kesannya sekarang dia Kristian. Yang jadi berkecamuk kadang-kadang dalam negara kita, begitu begini isu kalimah Allah begini-begini, sebenarnya isu Kristian Islam. Cuma dia ambil lain-lain. Macam saya sebut tadi lah, sebenarnya penakut. Tapi alasan dia macam ni, wahai Rasulullah begini-begini. Begitu juga ni, isu dia isu agama, pertembungan di antara Islam dengan Kristian. Sebab itu mereka tak setuju dengan pelaksanaan hudud, tak setuju. Sebab apa? Sebab kalau dilaksanakan Islam, Islam akan bangkit, maka dia akan menjejaskan Kristian. Itu tajuk dia. Baik. Para hadirin sekalian, waktu saya buat kajian dulu, saya bertemu dengan orang Cina. Dalam kajian soal selidik, saya bertemu 3,000 orang. Saya tanya mereka, sebab apa you ni masuk Kristian sedangkan agama Islam lebih baik daripada Kristian? Saya sebut satu-satu. Kristian tidak ada pemerintahan negara. Tak ada, langsung tak ada. Islam is very very clear. Saya sebut satu-satu nas dia. Rasulullah buat macam mana? Hubungan diplomatik tak ada dalam agama Kristian. Islam sangat jelas. Masalah ekonomi tak ada dalam Kristian. Islam sangat jelas. Masalah keselamatan dalam negara, Kristian tidak ada. Islam sangat jelas.
Saya kata, sebab apa you ni pilih Kristian, you tak pilih Islam, sedangkan agama Islam agama lebih baik. Saya kata, you sebut satu benda yang Kristian lebih baik daripada Islam depan saya kata. You sebut. Saya tak marah. Saya nak bincang. You sebut satu. Saya pun nak dengar. Hatta saya sebut kepada dia, kalau you boleh sebut ada agama yang lebih baik daripada Islam, saya kata sekarang saya akan tinggal Islam. Saya kata, kalau boleh sebut ada benda yang lebih baik, ada agama lebih baik daripada Islam, bukan saya nak secara umum, saya nak satu je, saya kata saya akan tinggal Islam. Sebab kita yakin Allah dah sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Allah dah sebut. Sebab tu kita boleh bercakap. Saya kata sebut. Tak boleh sebut. Memang tak boleh pun. Tak ada. Saya kata saya bersedia. Saya kata saya nak cari terbaik. Memang tidak ada yang lebih baik daripada Islam pun. Cuma itu kaedah kita berdialog dengan mereka. Dan saya sebut bahawa agama Kristian ni agama sensitif Malaysia. Agama yang sangat sensitif. Agama Islam ni agama resmi negara. Sebab apa you tak masuk? Para hadirin hadirat sekalian, apa dia jawab? Dia jawab mudah. Ada dua dia jawab. Yang pertama dia kata tidak ada siapa di kalangan orang Islam yang ajak dia ni masuk Islam. Berbanding dengan Kristian. Kristian tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Gereja Kristian, dia buat program macam-macam. Buat majlis makan malam percuma. Dia panggil orang Cina, mari. Dia ucap terima kasih kerana inilah perkhidmatan daripada gereja, kebajikan gereja buat. Terima kasih balik. Duduk sebulan, dia panggil pulak yang kedua. Dia cerita pulak Bible begini. Terima kasih balik. Yang ketiga, dia cerita pulak Jesus begini balik. Yang keempat, kelima, kena masuk Kristian. Gereja buat. Sebab itu para hadirin sekalian, benda ini ni kita kena fikir. Kalau saya tanya, mana ada masjid kita buat benda macam ni dalam negara kita? Mana ada? Gereja, setiap buah gereja ada bilik missionary Kristian. Mana ada sebuah masjid di Malaysia ni ada bilik dakwah untuk orang bukan Islam? Mana ada? Bahkan kita pejabat-pejabat zakat, dengan maaf, saya sebut terbuka di mana-mana pun. Hatta di pejabat zakat pun saya sebut. Zakat kita ni ada wal muallafati qulubuhum. Allah memfardukan kepada kita supaya satu bahagian daripada zakat kena bagi kepada orang bukan Islam yang tak bermusuh dengan Islam, supaya kita boleh tarik dia ni masuk Islam. Mana ada pejabat zakat yang buat benda macam ni? Dia duk simpan duit ni. Ini penyakit. Dan kita ni bila dengan masyarakat Cina, kita halau semua. Orang Cina masuk dalam pagar masjid, berkata-kata, tubik-tubik-tubik, kamu orang bukan Islam. Kita ambil fiqh mana ni? Kita ambil ayat mana ni? Ambil nas mana ni? Tak pernahkah kita fikir Nabi SAW terima rombongan daripada Yaman? Rasulullah terima mana? Orang kafir tu, mari daripada Yaman. Nabi kita sambut dalam Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Ni kita, para hadirin sekalian. Saya ni, tepat orang tanya, ustaz, saya buat kenduri akikah kesyukuran. Ada jiran sebelah tu orang Cina, ustaz boleh ke nak panggil dia makan? Saya ni ada daging korban begini-begini ni, boleh ke nak bagi kepada orang Cina, orang India, orang Sikh? Tengok kita punya mentaliti yang diserang oleh penjajah sekian lama. Saya kata bukan masalah boleh tak boleh, sedara wajib kena bagi. Barulah mereka ini dekat dengan kita, kita kena tarik. Ini kita punya pemikiran yang sangat kusut dalam masalah macam ni, menyebabkan saya nak simpulkan orang bukan Islam ni masuk agama Kristian. 32% para hadirin hadirat sekalian, daripada 3% tahun 90-an, tahun 2000. Sangat bahaya. Kalau dia jadi agama kedua, dia akan bertemu. Sebab Islam agama dakwah, Kristian agama missionary. Orang Cina dia menguasai ekonomi. Nanti satu hari dia akan kontrol ekonomi untuk kepentingan gereja. Sekarang tengok, mereka mula nak buat gereja di Malaysia walaupun atas nama benda lain yang terbesar di Asia. Semua orang tahu. Tengok, tak pernah dia ambil satu sen daripada kerajaan. Dia ada dana yang besar. Sebab apa? Orang Cina yang kaya-kaya, mereka Kristian. Gotongnya, siapanya Kristian. Mereka tak masuk Islam. Sebab apa? Yang kedua yang saya tanya dia,
Dia kata payah nak masuk Islam. Sebab mufti pun cakap, dia kata Islam tak sesuai untuk orang Cina. Negara kita tak boleh laksana Islam kerana kita masyarakat majmuk. Kita ada Cina, kita ada India. Duduk ratik benda macam ni. Jadi Islam tak sesuai untuk mereka. Ini jenayah besar ni. Ini penyakit orang kita. Jadi pada hari ini sekalian, saya nak rengkahkan kebajikan malam ni. Saya ambil tanggungjawab ini bersama dengan para alim ulama yang lain, pensyarah universiti yang lain, dan yang jadi penaung almarhum Datuk Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Dia rahimahullah dah meninggal dunia. Kita buat satu kompleks dakwah Islamiah kepada masyarakat bukan Islam. Tujuannya, kita ada dua fungsi. Yang pertama, kita jadi pengkalan dakwah di sini. Kita akan gerakkan dakwah ini seluruh negara. Kita akan turun ke masjid. Ini yang kita nak turun. Kita nak ubah persepsi sebagaimana saya sebut tadi. Biarlah masjid ni ada peranan. Kalau buat makan ke buat apa, biar panggil orang Cina ni mari. Saya nak romok yang ni dulu. Di samping kita ada program lain, agenda lain. Kita nak buka laman web, kita nak sebarkan risalah, kita nak buat buku, macam-macam. Itu satu. Yang kedua, saya akan jadikan tempat ini sebagai kolej untuk melahirkan pakar dakwah. Pelajar di sini dihafal Quran, tapi kita dedah ilmu perbandingan agama, ilmu metodologi dakwah kepada orang bukan Islam, ilmu dakwah amali kepada orang bukan Islam, dan ilmu dakwah yang lain yang banyak. Pelajar ni kita akan hantar pergi ke China lepas pada tu, pergi ke India, kemudian kita hantar pergi negara Arab, Mesir ke mana ke, bagi dia mantap. Dia balik, dia boleh banding antara Islam dengan Buddha dalam bahasa Cina. Dia boleh bercakap bahasa Cina. Ini yang akan saya wujud. Jadi rekahnya bangunan ini, alhamdulillah kita sudah bina.